Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, hari ini kalau tadi kita berada di desa Persiapan Lamunga di Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumba Barat, tapi siang ini menjelang sore kita sedang berada di Rarakronges, desa yang sangat tinggi yang berada di Kecamatan Brangrea, Kabupaten Sumbawa Barat. Ini kopi penghasilan utama di sini di Desa Rarakronges, diproses pengeringan, begitu diambil dari pohonnya ini pengeringan, dan seperti ini ada anak muda petani milenial, saudara Dani, yang kebetulan memiliki usaha tradisional ini. Kita berharap dari sini akan hadir petani-petani modern. Tidak lagi petani tradisional, tapi tradisional yang modern buat kita semua. Oke, para pemirsa sekalian, kita akan ke sana. Apa sebenarnya yang membuat kita hadir di sini? Hari ini di samping kopi yang luar biasa ini, tetapi kita akan menyaksikan pemerintah hadir di sini, yaitu memberikan bantuan pengolahan kopi. Ini pengolahan kopi yang sangat luar biasa. Dari bantuan dari pemerintah pusat, ini rangkaiannya mesin pengolah kopi. Jadi setelah jemur tadi, nanti diproses dari mana, dan setelah dari jemur akan kesini dulu ke sini ke mesin pengupas kering. Oh, ini mesin pengupas kering, para pemirsa sekalian. Habis dari situ ada pengupas basah juga, ya. Basah. Ini kering, ini basah. Artinya kalau nggak kering basah, kalau nggak basah kering. Basah dan kering kopinya, para pemirsa. Kemudian setelah dari sini setelah itu sortir. Baru di sana. Itu mesinnya yang masih di packing, para pemirsa sekalian. Nah, setelah itu sudah menjadi bubuk belum? Belum menjadi bubuk. Oh, belum jadi bubuk. Sampai matang baru ke mesin grinding. Oh, ini grinding, para pemirsa sekalian, nanti grinding. Ini mesinnya baru datang ini, jauh-jauh dari pemerintah pusat, dan yang paling penting mesin ini hadir karena stiker ini. Mantap. Dan ini. Nah, setelah dari sini dan baru dikemas. Finishingnya di packing, di press ya. Dan ada contohnya yang sudah hadir. Ah, coba ambil. Nah, contoh dan ambil. Kalian, kita hadir di lokasi petani milenial yang jauh sekali dan daerahnya sangat tinggi sekali. Desa Rarakronges, Kecamatan Brangrea, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Nah, kita tunggu para. Sekali lagi ini pengering kering, ini pengering basah, kemudian baru lanjut ke sana, kemudian ke sini, dan ini baru masuk ke kafe atau di kedai. Tapi sekali lagi jangan lupa para pemirsa, mesin yang banyak ini datang sini karena ini. Ini udah dikemas ini. Jadi pra belum ada mesin ini, belum ada mesin. Tapi nanti ke depan mudah-mudahan setelah mesin ini beroperasi akan lebih bagus lagi kemasan, dan jangan lupa ditulis expired, masa berlakunya, supaya peminumnya tidak tidak punya. Jadi nanti kalau kopi, bisa kita berkoordinasi sehingga bisa bisa memberikan kepuasan daripada penikmat kopi. Kopi yang sangat digandrungi, dan mudah-mudahan kopi Rarakronges dengan adanya mesin kopi ini menambah semangat kita untuk menikmati kopi. Buat para pecinta kopi di seluruh Indonesia, di seluruh tanah air, mari kita nikmati kopi. Hidup kopi HNS. Jangan lupa. Terima kasih. Salam hormat saya dari Desa Rarakronges, Kecamatan Brangrea, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Salam hormat Haji Muhammad Safruddin STN, anggota DPR RI, fraksi Partai Amanat Nasional, daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat 1+9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat buat kita semuanya. HNS 4 priori.